Jelajahi rasa ya, jelajahi rasa. Sebenarnya nggak ada spesialnya sih kalau misalnya gue bilang kayak jelajahi rasa tuh emang ngalir aja gitu, kayak gue lagi gitar-gitaran terus humming-humming dapetnya tuh sempet gimana ya, gue sempet ke kamar mandi sih pada waktu itu, ke kamar mandi dan di sela-sela melakukan aktivitasnya gue mendapatkan refnya. Waktu itu gue juga ditemenin sama manajer kita, Ginda. Kita lagi gitar-gitaran dan sepertinya lucu gitu nadanya, kayaknya kece nih untuk lagunya Hara gitu. Kita kayak ibaratnya buat bareng sih sebenarnya. Bila ternyata jadi habis gue beres ref, gue rekam di HP terus gue kasih ke anak-anak, ini gimana nih gitu. Terus gue mulai bikin verse-nya juga pada waktu itu, langsung gue rekam juga, gue lempar ke anak-anak, nih gimana nih, coba nyanyiin atau bisa kebayang liriknya gimana. Sebenarnya ini lagu lebih ke jujur banget sih, liriknya juga ngalir aja. Gue pengennya semua orang bisa relate dengan kondisinya masing-masing. Dan sebenarnya ini lagu gue ciptain untuk buat kalian sih, untuk pendengar. Jawabku masih selalu kucoba. Tunggu single pertama kami, jelajahi rasa. Semoga bisa menikmati. Ada rasa bila